السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. سورة البقرة آيات 61 yang bermaksud mereka ditimpakan dengan kehinaan dan kepapaan, dan sudah sepatutnya mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka itu kufur mengingkari ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan mukjizat yang membuktikan kebesarannya, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pula membunuh nabi-nabi dengan tidak ada alasan yang benar. Yang demikian itu ialah disebabkan mereka mendurhaka, dan mereka pula sentiasa menceroboh. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama pada tengah hari yang mulia ini dalam siri kuliah zuhur dengan kitab Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang mudah-mudahan memberikan sedikit maklumat berkaitan dengan konsep beriman melalui pegangan Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, yang memang pada hari ini berbagai-bagai fahaman-fahaman yang baru yang dikemukakan, yang dikeluarkan oleh musuh-musuh Islam. Begitulah fahaman-fahaman ataupun pecahan-pecahan yang lama dan baru, dan mereka, dan semuanya itu adalah merupakan petanda benarnya apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam: sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Umat aku akan berpecah kepada 73 kumpulan firqah, kesemuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu. Maka ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, humma ana alaihi wa ashabi, iaitulah mereka yang mengikut perjalananku dan perjalanan
pegangan para sahabatku. Tambah-tambah kita berada di hujung dunia, di pengakhiran dunia, yang mana segala tanda-tanda akhir zaman telah nyata kepada kita. Kalau kita buka dalam hadis 40 akhir zaman tu, boleh dikatakan hampir kesemuanya telah wujud dan telah zahir, ataupun disebut sebagai tanda-tanda kecil, menunggu tanda-tanda besar. Dan kita di dalam bulan November ini adalah merupakan tarikh ataupun bulan yang perlu kita ingat sejarah terhilang ataupun hilangnya tanah-tanah bumi umat Islam Palestin, atau yang dikenali dengan Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, tuan-tuan. Mana 100 tahun lepas. Ya, Deklarasi Balfour yang dipersetujui oleh bangsa-bangsa bersatu yang dipelopori oleh Britain. Dan disitulah wujudnya, halalnya sebuah negara haram Israel di atas bumi umat Islam yang sah. Dan daripada situlah maka mereka membuka lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan sampailah hari ini mereka berjaya, ya, memegang Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat umat Islam yang pertama. Dan ianya menjadi suatu tamparan kepada kita dan juga suatu kewajipan kepada kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa daripada cengkaman Yahudi. Dan sebagaimana yang kita baca dalam ayat tadi, Allah menyebut bagaimana mereka ini, ya, memang suka menderhaka kepada Allah dan mereka suka menceroboh. Dan mereka tidak percaya, tidak beriman kepada nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Bahkan mereka wayaqtuluna al-anbiya bighairil haqq. Mereka membunuh nabi-nabi dengan cara tidak sebenar. Bahkan puluhan ribu nabi mereka bunuh. Inilah satu bangsa yang Allah sebut kemurkaannya dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim, iaitulah bangsa Yahudi. Dari kalangan Bani Israel Ahlul Kitab, yang mereka itu memahami kitab tetapi mereka itu khianat kepada arahan Allah, amaran Allah dan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita lihat dalam sejarah daripada pengisytiharan Deklarasi Balfour inilah yang jelas menyokong sebuah negara haram Yahudi di tanah air umat Islam Palestin. Dan memang deklarasi ini memang jelas melanggar prinsip-prinsip Liga Bangsa-Bangsa dikenali sebagai Pertubuhan Bangsa Bersatu lah. Dan memang itulah jalan membuka penjajahan kepada tanah air umat Islam Palestin. Dan pada hari inilah, ya, kalau kita lihat 7 juta rakyat Palestin bertebaran di mana-mana di dalam di seluruh dunia disebabkan daripada deklarasi 100 tahun yang lalu. Ya. Ha, begitulah kalau kita lihat, sebab itulah kita tengok bagaimana mereka membawa dasar-dasar mereka yang zalim. Di antara bila mereka dapat negara, tubuh negara haram mereka, daripada situlah mereka membuka, membantu kemasukan pendatang-pendatang haram Yahudi ke Palestin ramai. Ya, yang kedua, membantu pembinaan penempatan haram. Bila ramai masuk penempatan haram, dibuka-buka tanah. Ya, dan pengambil alihan besar-besaran bumi umat Islam Palestin secara paksaan. Ya. Yang ketiga, melatih kumpulan militan Zionis seperti yang namanya Haganah
yang dibekalkan dengan senjata untuk memerangi melakukan pembunuhan ke atas rakyat Palestin. Ya, dan macam-macamlah Mossad, intelijen dan macam-macam. Yang keempat, mencegah masyarakat Palestin daripada membina, membangun institusi mereka. Sebaliknya membiarkan Zionis itu bertindak memusnah dan meminggirkan institusi masyarakat Palestin. Dan yang kelima, di antara membantu mengusir rakyat Palestin dari kampung halaman dan tanah air mereka sendiri. Memang kampung halaman mereka, tanah air mereka dan bumi Palestin milik umat Islam, milik orang Palestin. Dan mereka telah memusnahkan lebih daripada 500 kampung halaman orang-orang Palestin. Dan sebagaimana mereka letakkan di perkhemahan-perkhemahan. Ya? Dalam khemah pun mereka bunuh. Tuan tengok bagaimana sebelum ini pembunuhan Sabra Shatila, berapa puluh ribu mati tuan-tuan. Di zaman kepimpinan hak baru mati pun, dulu hak korak hidup tu mana? Area Sharon. Dialah yang membunuh umat Islam, yang seolah meminum darah umat Islam. Begitu ramai di Sabra dan Shatila. Jadi kita nak lihat Quran dah cerita. Ya, Quran cerita dan kita tengok sejarah bagaimana benarnya Al-Quran dan bagaimana benarnya janji-janji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis baginda. Sebagaimana disebut dalam hadis, ya, orang Yahudi ini akan dibunuh oleh orang Islam pada satu masa. Dalam sebuah hadis riwayat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud hatta yakhtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar fayaqul al-hajar wasyajar ya muslim hadha yahudiyun khalfi ta'al faqtulhu illa gharqat fa innahu min syajaril yahud. Muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlakunya kiamat sehingga kaum muslimin memerangi, memburu kaum Yahudi sehingga kaum Yahudi itu bersembunyi di sebalik batu dan kayu. Maka akan berkatalah kayu dan batu itu, hai orang Islam, ini dia Yahudi di belakangku, datang sini, bunuhlah dia, kecuali gharqat, kerana pokok gharqat itu adalah pokok Yahudi. Dan memang pokok itu ditanam banyak-banyak di Yahudi, di Israel. Ya, memang mereka percaya, tapi mereka ni degil. Ya, ditanam di gharqat. Tetapi Allah dah berjanji umat Islam akan memburu, akan membunuh mereka. Bahkan dalam kajian agamawan orang-orang Yahudi, penempatan besar-besaran pemanggilan pulang, atau nak kata pulang tak pulang lah. Ya, maknanya mereka ajak ramai-ramai Yahudi-Yahudi yang berada di negara lain pergi ke Israel, itu ada merupakan suatu petanda yang mana orang Islam akan membunuh orang-orang Yahudi, semua mereka berada di situ, memudahkan orang Islam membunuh mereka. Itu mengikut pendapat orang-orang agama di kalangan mereka. Kerana ada di antara Yahudi yang menentang penempatan semula orang-orang Yahudi di Israel itu. Ya, yang berada di negara Jerman, yang berada di mana-mana, maka dipanggil bertempat di situ dan disediakan penempatan untuk mereka, dan mereka menghalau
orang-orang Islam Palestin, tuan-tuan. Sambungan lagi, yang keenam, di antara perancangan mereka dan ya projek yang mereka telah buat menghalang sebarang usaha rakyat Palestin menentang atau apa ni, menentang pembangunan projek-projek Yahudi atau Zionis. Dia akan cari jalan. Betullah dia paling takut. Golongan jihad. Itulah kumpulan Hamas. Hamas, dalam Hamas itu ada Brigid Al-Qassam, tuan-tuan. Yang memang mereka dilatih secara elit, orang yang cerdik, mereka memakai topeng-topeng, tuan-tuan. Sebab orang yang boleh masuk Brigid Al-Qassam ni bukan sebarang orang. Orang yang ibadahnya kuat, orangnya Qurannya rapat, ibadah malamnya kuat. Sebab tu mereka pakai, salah satu sebab mereka pakai topeng tu supaya mereka tak rasa tak kenal. Ni kamu tak kenal aku, tak kenal. Itu maknanya begitu. Bukan supaya orang tak nampak muka dia, tak. Bukan supaya musuh tak kenal muka dia, tidak. Supaya mereka tu tidak ada rasa bangga boleh jadi Brigid Al-Qassam. Dan Brigid Al-Qassam inilah yang telah melancarkan serangan demi serangan kepada tentera Israel dan berjaya membunuh mereka. Kerana orang-orang yang berjuang untuk mati ni, tuan-tuan, kadang-kadang dia payah mati. Orang yang berjuang untuk hidup ni kadang-kadang dia mudah mati, tuan-tuan. Sebagaimana yang berlaku kepada ashabul apa ni, seorang gulam budak yang tercetusnya kepada digalinya parit oleh seorang raja yang zalim dalam surah Al-Buruj itu. Dia ni seorang budak yang diamanahkan, disuruh oleh raja pada waktu itu untuk menggantikan seorang ahli sihir yang besar, ahli sihir negara lah. Belajar ilmu sihir supaya boleh jadi ahli sihir negara. Namun dalam perjalanan pergi ulang-alik belajar dengan ahli sihir itu, dia singgah dengan seorang pendeta yang beriman kepada Allah, seorang yang beriman. Akhir dia belajar dengan orang itu. Belajar dengan pendeta tadi, dia lepas tu baru boleh belajar sihir. Tetapi yang dia yakin ialah yang dia mengaji dengan pendeta beriman kepada Allah. Tiba-tiba satu masa, dia berjaya menyembuhkan seorang menteri yang buta. Maka disembuhnya dengan berkat doa dia. Maka dia kata, wahai orang apa yang menteri itu, siapa yang boleh menyembuhkan kamu? Ada orang boleh menyembuh, iaitulah Allah. Maka dia percaya, akhirnya orang itu beriman. Menteri itu beriman. Dan akhirnya raja tengok, dia dulu buta, tiba-tiba sekarang boleh celik. Mana kamu berubat? Dia kata ada dengan budak ni. Maka dibawa. Maka diceritakan oleh budak tu, yang menyembuhkan penyakit itu adalah bukan aku, adalah tetapi ialah Tuhan. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka murkalah raja kerana dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dan disuruhlah akan tentera, bala tenteranya, bawa budak ni pergi ke laut. Tolak dia dalam laut supaya dia mati. Tak jadi, tak mati. Yang matinya orang yang tukang pergi nak tolak dia tu. Naik atas bukit nak bagi mati, nak bunuh, tak boleh juga. Memang puas. Lalu dia kata, memang Allah tak bagi aku mati, kata dia. Kalau kamu nak mati juga, satu cara aja. Nak suruh aku ni mati, kamu panggil rakyat jelata kamu berhimpun di suatu padang, suatu tempat, dan di situlah kamu panah. Ambil anak panah aku ni, kamu panah aku dekat sini, dekat kepala, dekat kepala, dekat mata aku ni. Dengan kamu kata bismillah irabbil gulam, barulah kamu boleh bunuh aku. Kalau tidak, Allah Ta'ala tak akan izin kamu membunuh aku. Maka raja tadi ambil panah, bismillahirrabbilgulam. Orang semua tengok. Dia panah kena, memang mati. Budak tu mati dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Akhirnya orang ramai rakyat jelata tengok. Ha? Dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Maka orang takjub, terkejut. Dan akhirnya mereka beriman kepada Allah, bukan beriman kepada raja. Dan disitulah bermulanya peristiwa penggalian parit. Siapa yang tak percaya, tak sembah dia, ha? Dia buat parit, dalam parit tu ada api, tuan-tuan. Itu cerita Ashabul Ukhdud. Nah, lalu ditolak, tak payah tolak, dia terjun sendiri, tuan-tuan. Nah, dia terjun sendiri macam masyitah lah. Anak dia, dia dokong anak. Nak tu agak. Tuan-tuan buka dalam kitab Kifatul Muhtaj, Imam apa ni, Bab Isra Mi'raj. Sama lah kisah masyitah dengan Ashabul Ukhdudnya. Ya, Ashabul Ukhdud tu mak dia apa ni, dalam cerita Ashabul Ukhdud tu seorang ibu dengan seorang anak bayi yang baru lahir. Allah bagi kuasa, Allah bagi dia boleh bercakap. Dah agak-agak nak fikir iman ke, nak fikir api ni. Tak sayang anak ni, anak kecil, bayi baru lahir. Macam masyitah juga. Maka anak itu bercakap dengan izin Allah. Kan disebut dalam nazam. Ya, takallamal fil mahdi ihda asyar atau asyar. Ya, bercakap dalam buai itu ialah 10 budak, kata dia. Salah satunya 10 tu ialah Ashabul Ukhdud dan juga anak masyitah. Ya. Menyuruh ibunya, wahai ibu, kita berada di atas pihak yang betul, di atas landasan betul, di atas agama yang betul, maka terjun. Dia terjun sendiri. Ya, terjun. Yang terjun beriman, terjun. Yang tak beriman, tak terjun. Tetapi orang ni bila yakin, tuan-tuan, dia tak takut mati dah sebab dia yakin dengan kebenaran, maka dia terjun sendiri. Ya, bukan bunuh diri, tidak. Kerana apa? Kerana diberi pilihan. Beriman, terjun dalam api. Beriman dengan Allah. Ha? Sembah dia, beriman, apa ni, percaya kepada raja, selamat. Tak percaya kepada raja sebagai Tuhan, mati. Maka dia pilih mati. Itu keimanan orang dulu-dulu, tuan-tuan. Ya? Jadi nak sebutnya bagaimana, orang yang cinta mati ni, dia tak takut mati, tuan-tuan. Ha? Sebagaimana orang-orang Palestin, mati ni menjadi biasa. Ya? Kalau seorang ibu yang dalam serangan, dia sedang berniaga, sedang dalam serangan ya bom oleh Israel, dia tak lari, orang lain lari, orang Malaysia pun lari yang pergi, dia tak lari, tuan-tuan. Ya, lalu orang tanya dia, kenapa wahai makcik, wahai ibu, kamu tak lari, bom bertubi-tubi tu? Dia kata, ya, anak aku dah 8 orang dah syahid, suami aku dah syahid, ya, anak aku pun 8 orang dah syahid, aku menunggu syahid untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lari dia, tuan-tuan. Atau orang Palestin, tuan-tuan. Ya, betul. Ya, saya pernah berjumpa dengan golongan-golongan contoh Hamas ni, kan, tuan-tuan. Mereka ni, muka mereka jernih, muka mereka ni, memang banyak ibadah lah dia, tuan-tuan. Ya, dengan Quran. Dia sambut kita tu dengan, ya, dua-dua ni pakai blazer tapi pistol dua, tuan-tuan. Dua orang escort kita pergi. Ya. Nak sebutnya bagaimana mereka kemas daripada sudut, ya, sudut ketenteraan, sudut ibadah, ya, tanzim merekanya jelas, ya. Sebab itulah Allah berikan kekuatan, dan memang, ya, yang macam inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut bagaimana balik kepada penaklukan ataupun perampasan bumi umat Islam Palestin oleh orang-orang Yahudi, maknanya daripada deklarasi yang berlaku pada 1917 yang lalu, mana 100 tahun yang lepas, sampai hari ini, ya, umat Islam Palestin sudah berapa juta sudah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena merasakan suatu sejarah hitam kepada umat Islam, kerana Palestin itu adalah bumi umat Islam. Ya, bukan bumi orang Palestin punya saja. Batu dia adalah kiblat kita yang pertama. Kiblat yang kedua, Masjidil Haram. Dan dua-dua itu adalah bumi yang diberkati. Ya, dan di sekelilingnya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
alladhi barakna haulah. Ya, diberkati sekelilingnya, makna bumi Isra. Dan memang insya-Allah satu masa umat Islam akan berjaya menguasai Al-Aqsa, dan insya-Allah berjaya umat Islam berjaya membinasakan orang-orang Yahudi. Dan kita kena sentiasa berdoa. Ya, sebab itulah yang seterusnya dia kata, mereka ini memang terus berusaha untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Memang hari ini dia korek nak runtuh, kira nak runtuh Masjidil Aqsa tu. Kan, kalau kita nak pergi melawatkan macam-macam dekat sempadan tu, ditanyanya, ditanya nama kamu, nama bapak, nama datuk, nama moyang, dia tanya. Nak boleh masuk 2-3 jam. Kadang-kadang dia bagi masuk, kadang-kadang halau balik. Ya. Tapi biasa dia bagilah, tapi lama. Di border tu untuk dilepasnya kita. Memang dia pun memang takutlah. Takut dengan bayang-bayang dia sendiri, sebab dia takut kita datang ini membawa malapetaka kepada dia, menentang mereka. Dan mereka akan membina daripada keruntuhan Al-Aqsa itu, Haikal Sulaiman atau Istana Solomon. Dan mereka menggali, mencari khazanah-khazanah di bawah Masjid Al-Aqsa. Kerana dalam kepercayaan mereka ada khazanah-khazanah lama yang berharga bagi mereka. Dan adanya satu namanya Tabuk Peti. Dalam kepercayaan mereka, peti itu adalah suatu benda hikmah. Ya, daripada Nabi Sulaiman dan Nabi seterusnya, disimpan di situ. Siapa-siapa yang mempunyai, boleh memiliki peti itu, maka dia boleh menguasailah dunia. Dia perang tak akan kalah, kata dia lah. Sama ada alasan dia ataupun perkara-perkara dongengan mereka. Jadi kita sebagai orang Islam, kita merasakan suatu kesedihan, atau disebut sebagai suatu simpatilah kita kepada umat Islam di Palestin. Kita sentiasa berdoa tak putus-putus, akan tiba satu masa Islam akan bersinar, akan membunuh orang-orang Yahudi nanti. Adapun pada tengah hari ini, tuan-tuan, kita sambung berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat, tuan-tuan. Peristiwa hari kiamat, hadis apa ni, perkara nombor 2 daripada kitab kita ni, sedikit saja sebab kita dah mukadimah begitu panjang, berkaitan dengan Palestin. Firman Allah Ta'ala, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur." Suratul Hajj ayat 6 hingga 7. Dan demikian bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenarnya yang berhak disembah. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk yang mati. Dan dialah jua yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, menghidupkan semula orang-orang di dalam kubur. Ini dalil. Ya, adanya hari kiamat. Supaya kita, orang beriman, yakin seyakin-yakinnya, sebesar-besar keyakinan akan berlakunya hari kiamat. Hitungan amal, Allah akan hancurkan bumi. Ya, yang tuan-tuan buat, di antaranya kita kan JKR. JKR ni kan buat bangunan. Bangunan yang JKR buat nanti hancur, tuan-tuan. Itu mudahlah. Itu nak cerita je. Ya, maknanya tuan-tuan buat tu memang. Tapi bila kiamat, gunung pun hancur. Gunung diayak oleh Allah Ta'ala jadi rata. Ya, bagaimana Allah sebut dalam surah Taha kan? Ya, Allah kata dalam surah Taha ayat 105 106 dengan. Ya, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansibuha rabbi nasfa. La tara fiha 'iwajan wala amta. Akan ditanya kepada kamu wahai Muhammad akan gunung ganang. Ini pada hari kiamat. Faqul, kata olehmu, yansibuha rabbi nasfa. Dihancurkan gunung itu akan sebagai hancur, yang hancur sungguh. La tara fiha iwaja wala amta. Kamu tidak akan melihat mana ada yang tinggi, ada yang rendah, tak ada. Melainkan dia sama rata macam di atas lantai ini. Sama rata. Allah sebut dalam surah Taha. Ya, bagaimana kiamat. Bumi kan sekarang ni macam-macam kan. Ada yang tinggi, ada yang rendah.
tinggi Gunung Everest, jurang yang paling dalam, jurang apa? Jurang Mariana kan. Di bumi Filipina tu. Kan? Itu berapa kilo? 8 kilo tuan-tuan. Berapa kilo? 15 kilo. 11 ke 12 kilo dalam jurang itu, dalam laut. Lebih tinggi daripada Himalaya. Himalaya 8 kilo lah. Dia punya tinggi. Itu dalam lagi. Tapi kiamat berlaku sama rata. Bagaimana Allah dia punya, macam kita pegang tepung tuan-tuan, buah dalam badan. Ya, tuan-tuan ayat macam mana? Dia jadi rata macam itulah. Ya, tuan-tuan kan nak ambil ampas padi, kalau tuan-tuan dulu orang kampung kan, dia tapi padi. Dia tumbuk. Dia tumbuk padi itu jadi beras. Lesung, pakai lesung, kedum kedum kedum. Saya masa kecil-kecil dulu ingat lagi. Ya. Jadi bila dia tumbuk, dia pun orang panggil ceru. Dia guna angin. Maka angin tu terkebang kulit, tinggal isi beras. Yang tu dia ayak pula. Dia ayak tu untuk mengambil, dia panggil atoh. Atoh ni padi lah. Tinggal beras untuk kita masak makan nasi. Itu macam tu kan. Hari ni tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan makan mana ada satu atoh pun tak ada. Kita dulu makan nasi ada kadang-kadang. Ya, tetapi orang Thailand cerdik. Sewaktu pekerja-pekerja, dicerita kepada saya lah, pekerja-pekerja jambatan maut yang dibawa oleh orang Jepun ke Burma kan. Jadi orang Melayu, orang tanah Melayu kita, orang Kelantan, ya, memang duduk kat sana, dia lari, dia sempat melarikan diri daripada bekerja dengan Jepun. Jambatan maut ni memang dia bawa pergi itu untuk membuat jambatan maut, jambatan kereta api itu. Ya, untuk mereka lalu. Ya, yang mati berapa ribu tak tahulah. Dia datang masuk kampung, dia muat dia punya lori, buat pergi ke sana. Orang kampung saya ada seorang. Ya, tapi sempat balik umur panjang, meninggal di kampung dia. Tapi mula-mula balik orang tak kenal, macam-macam menggerutu, berkerapu tuan-tuan. Muka kulit dia. Makan tak makan. Tapi oleh kerana satu masa ni seorang pemuda ni, seorang orang Malaysia ni, dia dapat keluar daripada kawasan tersebut, maka dia berjalan masuk kampung, keluar kampung di Thailand. Maka lapar tu jangan ceritalah. Jadi orang Thailand tu masak nasi untuk dia. Ya, tuan-tuan, orang Thailand ni cerdik juga. Dia masak nasi macam mana? Nasi yang bercampur dengan atoh tadi tuan-tuan. Psikologi dia, ilmu dia tinggi. Sebab apa? Dia tak bagi nasi betul-betul nasi yang tak ada atas ni. Dia tahu orang tu lapar. Orang tu lapar, kalau dia lapar, kalau tak ada atas, dia main pelak masuk, lalas sekali lekat. Dia takut lekat kawan tu. Takut lekat matilah. Kan? Kawan dah pelahap makan kan? Lalu dia buatnya separuh atas, separuh beras. Orang tu makan sikit-sikit, pilih hatah dulu. Tak? Itu cerdik. Akhirnya, sampai orang tu balik ke tanah air dia. Kalau tidak, rasanya lekat kat situ je. Pakai mati tengah jalan, syahid kat situ. Itu cerdik orang belah tanah. Nak sebutnya atah yang dia ayak tadi. Ya, nak sebut bagaimana. Hari kiamat berlakunya kedahsyatan yang sangat luar biasa, yang kita beriman sepenuh-penuh hati. Dan inilah yang tidak diimani oleh orang-orang kafir di zaman Nabi. Ya, di zaman Nabi-Nabi sebelumnya tak percaya berlakunya kiamat. Dan mungkin juga ada orang hari ini tak percaya kepada kiamat. Sebab dia berfikir dengan akal semata-mata. Dia tidak letak wahyu. Dan bahkan kita orang beriman diajar oleh Nabi, ada satu lagi, ya, benda yang tak nampak. Ya, nama sam'iyat, benda yang tak nampak, banyak benda tak nampak. Syaitan, jin, malaikat tak nampak. Ya, tapi kita wajib percaya, macam juga. Ya, dalam wayar tu ada arus elektrik. Kita yakin kita tak pegang arus elektrik tu. Ya, tanpa pembalut. Sebab apa? Sebab kita yakin dalam tu ada arus elektrik. Walaupun memang tak nampak, yang nampaknya wayar, bukan nampak arus.
Tak, sama lah. Ya, kita memang yakin dan percaya kepada sesuatu benda yang di yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, khususnya tentang kiamat. Yang ketiga, firman Allah Taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Al-Hajj ayat 1 hingga 2. Ini nas-nas yang membuktikan peristiwa hari kiamat. Supaya kita baca Quran ingat kiamat. Baca Quran sebut kiamat. Bahkan kita memang setiap hari paling tidak kalau orang yang salat dia akan sebut kiamat. Maliki yaumiddin paling tidak. Paling malah. Ya, setiap rakaat dia akan baca Fatihah. Yaumiddin hari kiamatlah, hari agama, hari kebangkitan. Kata dia dalam suratul Hajj, Allah sebut, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Syai'un azim. Macam mana besarnya? Dahsyatnya. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu menyusu akan lupa anak yang disusukannya. Ya, ibu, mana setiap ibulah, bukan seorang ibu. Semua ibu-ibu yang sedang menyusukan anaknya lupa kepada anak yang disusu, entah ke mana hilang anak. Sedangkan ya, hatta binatang pun, kau tengok monyet, tak berpisah dia dengan anak dia. Ya, anak dia satu duduk kat bawah, satu duduk kat belakang, satu duduk kat ekor, macam-macam, tuan-tuan tak? Pegang dia. Kan, cuba pergi kat zoo tengok ataupun dekat hutan. Ya, memang tak berpisah dia, orang lagilah. Tapi hari itu bercerai, lupa dia dengan anaknya. Tiap-tiap apa ni, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, anak beranak. Semuanya gugur, semuanya keluar bayi. Ini Allah sebut dahsyat. Ya, dan engkau akan melihat manusia itu sukara, mabuk. Wa ma hum bisukara. Allah kata padahal mereka bukan mabuk, tak mabuk, tetapi walakin azaballahi syadid, tetapi dahsyatnya goncangan kiamat, perkara yang berlaku pada hari kiamat itu, apa pun kita dah tak ingat apa dah. Anak tak ingat, bayi yang dalam janin dalam kandungan pun lahir gugur, tak tahu ke mana dah. Sebab apa? Tuan-tuan tengok kalau contohnya berlaku gempa bumi, tuan-tuan tengok dalam gambar, dalam internet kan ada. Bagaimana orang lari gempa bumi? Tak tahu apa dah tuan-tuan. Ada ingat ke keluarga? Tak ada dah. Dia lari masing-masing dalam diri. Nasib masing-masing dah. Kan? Ataupun kita tengok bagaimana yang berlaku serangan kepada orang-orang Islam Rohingya macam mana. Ada ingat? Mungkin ingat sikit tapi tak ingat dah. Kira nak selamat je. Ya. Anak ada yang mati, suaminya mati, macam-macam dah. Ini kiamat lagi dahsyatlah. Ya. Kalau tsunami, itulah. Kalau tsunami itu memang tak ingat siapa dah. Ingat nak selamat diri, fikir diri sendiri jelah. Ya. Itulah Allah nak tunjuk kepada kita bagaimana sedikit secebit daripada kiamat, goncangan kiamat. Yang keempat, firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat 1 hingga 8 surah Az-Zalzalah. Ya, Az-Zalzalah ni makna gegaran, goncangan. Yang bermaksud apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Bila bumi digegar, digoncang sekuat-kuatnya, kata Allah. Ya. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bila digoncang, digegar, pecah, keluarlah isi perut bumi. Ya? Lalu kata dia, waqala al-insanu ma laha, berkatalah manusia,
dengan perasaan gerun pada hari itu. Ha? Malaha, apa sudah jadi dengan bumi? Dia kata. Apa sudah berlaku dengan bumi? Macam kenapa berlaku begini? Tak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi pun menceritakan khabar beritanya. Ya, bumi menceritakan khabar-khabar beritanya yang sebenar. Ya. Bi anna rabbaka auha laha, bahwa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ya, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing. Ha, kita akan keluar daripada kubur masing-masing. Ya. Untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal mereka. Liyurau a'malahum. Akan untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Ha, inilah. Tuan-tuan ya. Amalah kita semasa hidup atas dunia. Diperlihat waktu itulah. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan jarah. Siapa yang buat amal kebajikan sebesar zarah debu. Diperlihat. Dihitung maknanya. Ha, begitu juga. Faman ya'mal mithqala dharratin syarayyara, siapa yang buat kejahatan sebesar debu, sebesar zarah, maka diperlihat mana, dihitung, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan ya, bila kita baca berkaitan dengan ayat-ayat kiamat ni, mungkin boleh menggerurkan hati kita tuan-tuan. Ya. Sebab apa? Sebab memang itulah yang sepatutnya ada dalam diri kita. Batu Allah sebutkan ya ayyuhallazi, setiap-tiap minggu ni, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, benar takwa. Dia suruh kita takut ke Allah ni sebenar-benar takut, bukan takut olok-olok. Bahkan Allah sebut wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati melainkan kamu jadi orang Islam. Ya? Islam macam mana? Islam sebagaimana yang Quran nak. Islam sebagaimana dibawa oleh nabinya. Bukan Islam pada ini, kadang-kadang Islam tu ada campur bau dengan Islam liberal, Islam plural, Islam sekular, Islam komunis, Islam macam-macam Islam. Nah. Islam yang macam tu Allah tidak kehendaki. Allah kata matilah Islam, Islam yang sebenar-benar, tak ada nama lain, Islam betul. Bagaimana disebut al-Islam huwal Islam. Islam itu ialah Islam. Tak ada tambah tokoh. Islam sebagaimana yang dipraktikkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Walaupun pada hari ini macam-macam kita dengar dah. Jadi kita belajar ni akidah Ahlus Sunnah ni supaya kita ni Islam sebenar-benarlah. Bagaimana Allah suruh jangan mati melainkan jadi orang Islam. Ya. Dan kita kena trainkan. Ya, sayalah tuan-tuan. Ha? Kita berpegang berpaut pada Islam sampai ke akhir hayat, istiqamah. Kenapa? Kita nak bawa diri kita dan keluarga kita memasuki syurga Allah. Supaya Allah sebut kepada kita tuan-tuan, rindunya kita Allah, rindunya perkataan Allah. Allah kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kita rindu saat itu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ni jiwa yang suci bersih. Ya, daripada sebarang anasir-anasir kotor dalam akidahnya. Ya, itu. Maknanya tak ada pahaman sekular, pahaman liberal, pahaman itu yang bersih. Nama pun Islam, Islam mana menyerah sebenar-benar diri kepada Allah. Maknanya taat sepenuh. Tak ada dakwa-dakwi, tak ada komplain. Tak ada perasaan ya gundah gulana dengan Islam. Ya, itulah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, redha meredai. Aku suka kepada kamu, kamu pasti suka kepada aku, kata Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-hambaku, hamba-hambaku yang solehlah. Wadkhuli jannati, welcome to my paradise, kata Allah. Ya, masuklah kamu ke dalam syurga ku. Itulah matlamat hidup kita tuan-tuan. Ya, matlamat hidup kita situ.
Ya, kita bangun pagi celik mata pun perkara yang boleh menjuruskan aku kepada syurga itulah yang aku cari. Yang menghalang aku daripada syurga, aku tidak nak. Batulah ulama, para sahabat, para ulama. Ya, dia buat amalan walaupun kecil amalan sunat sebab dia tahu amalan sunat itu bernilai di sisi Allah. Kadang-kadang kita ni betul amalan wajib kita ni tak seberapa sangat. Dari segi khusyuk, dari segi ikhlasnya dah. Tapi oleh kerana kita ni rajin buat benda sunat, istiqamah, Allah sayang dekat tu. Itulah dia kelabaan keuntungan. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ada orang, ya, yang apa ni, sahabat Nabi yang mengekali wuduk. Ya, lepas wuduk, lepas ambil wuduk, di antaranya Sayyidina Bilal. Lepas ambil wuduk, dia sembahyang sunat wuduk. Ya, dia sembahyang sunat wuduk, itulah amalan dia, tak putus, tak henti-henti. Dan lagi pun dia mengekali wuduk. Habis wuduk, batal wuduk, ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk. Memang sunat wuduk ni tak ada dalam sunnah Nabi, tuan-tuan tak? Tapi dia buat, itulah sebut. Maknanya amalan yang baik. Inilah pegangan setengah ulama, tengok hak Nabi, walaupun Nabi tak sebut, tapi sahabat buat dapat kemuliaan. Mana boleh janji benda tu tidak lari daripada pegangan apa ni perkara yang disyariatkan oleh agama. Sembahyang. Nah, jadi sembahyang sunat wudu. Dengan sebab itulah dia Nabi dengar suara tapak kaki dia dalam syurga. Itu disebut oleh Nabi dalam hadis baginda. Ini nak sebutnya bagaimana orang-orang kita melakukan amal kebajikan ni, amal-amal ibadah sikit macam mana pun, yang paling penting Allah kira. Sebab itulah sembahyang sunat contohnya. Ya, kami dididik oleh Tok Guru almarhum Tok Guru ni Aziz ni. Dia marah kalau tak sembahyang sunat. Tahu tak? Jadi tak sembahyang sunat dia kata buat apa, nak buat apa cepat-cepat dia kata. Ya, sembahyang sunat, sunat tu orang nak bagi pahala tak nak kah dia kata. Pahala-pahalanya duit kan? Takkan kita tak nak. Itulah sebab tu dia komplain kalau kita tak sembahyang sunat cepat, cepat keluar tak sembahyang sunat, tuan-tuan. Itu di antara amalan dia. Lah insya-Allah nanti lepas ni tuan-tuan kita akan lihat nama-nama hari kiamat pada perjumpaan yang akan datang pada bulan hadapan, tuan-tuan. Nama-nama hari kiamat. Kita baru dalam rukun iman yang kelima, ya. Bernama-nama kiamat. Dan kita akan sebut juga bagaimana tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil kiamat. Semoga memberikan manfaat kepada kita bila kita sebut sentiasa nama kiamat ni. Mudah-mudahan kita akan cari bekal untuk bertemu dengan Allah di hari kiamat. Itu tujuan dia. Itu sebab itulah kita sentiasa kena ingat. Di antara kiamat yang terdekat dengan kita ialah kematian. Itulah. Kiamat kecilnya, matilah. Ya, sebab apa? Segala urusan di atas dunia, habis. Bila mati saja, urusannya berkaitan dengan alam sana. Alam akhirat adalah. Sebahagian. Betulah disebut oleh Nabi, Al-Qabru awalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu salah satu tempat persinggahan awal untuk menuju ke alam akhirat. Cumanya orang kata transit sekejap. Ya, transit ke kubur. Nak perginya akhirat, transit. Kita duduk sini pun transit juga. Cuma transit cari bekal. Sana dalam kubur tak cari bekal dah. Ada dah wak-wak. Wak-wak sana. Kan? Sebab itulah al-qabru imma raudatan min riyadil jannah au hufratin min hufarin nar. Kubur salah satu taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Nah, wal iyazu billah lah tuan-tuan, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kubur kita itu dihiasi dengan taman-taman syurga, buah-buah syurga, haruman-haruman syurga. Dan memang kalau kita buka dalam kitab-kitab para ulama, di antara Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebut bagaimana, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh ni di hari mati dia pun malaikat sudah menurunkan wangian-wangian syurga, ya, menyapu kepada mayat-mayatnya. Dan sebab itulah, sebab tu kita tengok kadang-kadang, ya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, bila dia mati, terbau semerbak pada jenazah dia. Sebab memang malaikat buat turun hanut daripada syurga.
Kapur bagus, masalah kapur bagus syurga. Dia dibasuhi, disirami akan mayat itu, maka dia mewangikan jenazah itu. Ya, itulah tuan-tuan. InsyaAllah, sekadar itulah pada tengah hari ini. Mohon maaf kalau ada kesilapan. InsyaAllah terjumpa lagi. Dan doakan kami, kami rombongan kami akan berangkat ke Mekah lah pada minggu depan lah, insyaAllah 28 minggu depan, hari Selasa malam, ya. Semoga dipermudahkan, diberikan kesihatan, ya, diterima amal ibadah, ya, dan dijauhkan daripada segala bala bencana, ya. Semoga Allah terima amalan kami sebagai amal yang makbul dan mabrur. Doa yang makbul insyaAllah. Ya, wallahu alam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.